karena kemarin sering banget dulur kita, sobat teknik, subscriber kita yang nanya, beli L300 gak bunyi. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, The Tracker Channel, para mekanik dan pecinta otomotif. Hari ini kita mau modifikasi L300. Kenalpot spok-spoknya nggak bunyi. Ini kenalpot serigala itu ya, yang biasa beli online tuh. Itu ya, bukan bikinan. Tapi kendalanya nggak bunyi. Kita coba kayak apa mul, suaranya mul, hidupkan dulu. Tes dulu suaranya kayak apa, dites dulu. Nah, gas. Neng. Oke, sip. Gak bunyi ya bro. Saya sendiri kalau bikin diameternya biasanya nggak segitu, cuman karena ini udah terlanjur dibeli, udah terlanjur dipasang sama orangnya ya, maka kita mau coba build up ulang biar bunyi. Kita lihat kondisi utuhnya dulu. Oh ya, ini kemarin kebetulan ada kawan kita yang nanya kalau L300 nggak bunyi gimana. Biasanya ada yang dibengkokkan ke samping, itu ngefek juga. Cuman ini harusnya kemarin sebelum dipasang, sebelum dilas kan kita bisa dites, dipegangin di situ. Nanti kalau sobat teknik ada yang beli ya, sebelum dilas itu dites posisi seperti apa yang bunyi ya. Entah itu lurus, bengkok atau gimana. Jangan langsung dilas tahu-tahu nggak bunyi kayak gini, baru bingung. Nah, ini karena barang udah terlanjur dipasang, kita mau coba krenain sebisanya. Mudah-mudahan nanti bunyi ya. Kita lihat nanti seperti apa bunyinya. Oke, sebelum kita acak-acak, kita lihat dulu sarangannya seperti apa. Oke. Sarangannya full. Kita mau coba kayak bikinan kita tuh, kita kurangin dulu sarangannya 1 cm, kita kurangin dulu 1 cm, nanti gimana bunyinya, berhasil apa enggak. Tonton videonya sampai selesai. Oke, langsung kita sikat. Thank you.
Jadi ini udah tak ganti sarangannya ya. Jadi tetap sarangannya tak ganti pakai yang corong tadi. Tuh. Nah, dan itu tadi masih kepanjangan, jadi tak potong lagi. Masih kepanjangan. Ketemu suaranya cuma segini yang ya kayaknya sih bunyi ini. Tapi ini kita tes dulu sebelum kita pasang ke sana ya. Wul, itu kan wul. Kita tes dulu sebelum nanti kita las. Bunyi apa enggak? Cek. Ah, gas. Sip. Jadi udah dirubah cepat sarangannya, dibikin corong kayak tadi yang saya liatin ya, dibikin corong, diameternya dirubah sama dipendekkan aja, udah bunyi. Ini yang merek enggak, itu tadi udah kelihatan mereknya, itu karena banyak tanah tadi, aslinya chrome stainless itu. Oke sip bro, kita cabut aki dulu, kita las, nanti kita tes jalan suaranya kayak apa. Oke bro, udah beres, sudah jadi. Tapi ini ya, chrome-nya jadi hilang. Sudah jadi. Kalau enggak ngawung banget. Nah, mari gas mul. Udah sip, dari slow udah bunyi. Cuma nanti kita lihat jalannya kayak apa. Jadi, sekian ya tips dari kita. Semoga bermanfaat, karena kemarin sering banget dulur kita, sobat teknik, subscriber kita yang nanya, beli L300 gak bunyi, gak apa-apa, udah terlanjur dibeli gak apa-apa, sedikit dimodif aja, caranya seperti di video tadi yang udah saya tunjukkan, ukurannya, jaraknya, modelnya, corongnya kurang lebih seperti itu, bunyi, ini buktinya bunyi dia. Oke sip. Sekian dulu, kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, pencet tombol loncengnya untuk mengikuti video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat agar terus berkarya. Salam teknik, dadah. Kita lihat jalannya. Oh, sip. Kalem tenan supirnya lenggowo.